ini yang perlu diikhtiarkan kerana United Nations telah dinodai oleh Amerika Britain yang melindungi Israel sekarang ini. Kutuklah, ICJ buatlah keputusan apapun, tetapi Israel tahu dia disokong oleh Amerika, dia disokong oleh Britain. Oleh itu tidak apa-apa untuk dia bom di mana-mana sahaja. Orang awam, kanak-kanak wanita mati setiap hari, bahkan lebih ganas. Yesterday, kemarin, mereka mengebom hospital di Gaza dan bom hospital di Beirut. Di mana lagi manusia nak menyelamatkan diri kalau tempat United Nations dibom, masjid dibom, hospital dibom? Di mana lagi? Tapi jangan bimbang, mereka yang terlibat dalam perjuangan, sama ada Hamas, sama ada Jihad Islam, sama ada Hezbollah, Iran yang mendukungnya, mereka tetap bekerja sama. Sunni, Syiah bukan lagi menjadi hujah. Yang pentingnya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa wajib dibebaskan dan rakyat Palestin dapat kembali ke tanah air mereka.